Kembali di Seputar Ainus Pagi, pemirsa, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kembali terpapar COVID-19 dengan gejala batuk. Sebelum dinyatakan positif COVID-19, Gibran mengikuti sejumlah acara seperti Festival Hadrah di Stadion Manahan Solo dan pemakaman Pakde dari Presiden Joko Widodo. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kembali terpapar COVID-19. Ini adalah kali kedua putri sulung Presiden Jokowi tersebut terpapar COVID-19, yakni sebelumnya pada Juli 2021. Pejabat pemerintah Kota Solo membenarkan kabar tersebut pada Senin kemarin. Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa menyebut Gibran mengalami gejala batuk-batuk pada Jumat lalu. Setelah tes PCR hasil menunjukkan positif COVID-19, Gibran sendiri juga sudah tidak terlihat dalam kegiatan wali kota sejak Jumat lalu. Namun pelayanan publik di Pemkot Solo tetap berjalan seperti biasa. Kini Gibran menjalani isolasi mandiri di rumah dinas wali kota Solo, Loji Gandrung. Beliau merasakan itu kan di dini hari, itu jam 6 beliau bergeser ke Loji, kemudian saran dokter untuk setelah ada pemeriksaan untuk PCR, hasilnya siang, tapi kan kami ya disampaikan. Sebelum dinyatakan positif COVID-19, Gibran mengikuti sejumlah acara seperti Festival Hadrah di Stadion Manahan Solo. Lalu pemakaman Pakde Presiden Jokowi Miono Suryo Sarjono yang dihadiri sejumlah tokoh. Dari Solo, Jawa Tengah, Septian Toro, iNews melaporkan.